Provinsi Kalimantan untuk Selatan. Mari kita bersama-sama betul-betul menggalakkan promosi kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan sering cuci tangan. Dan kami berharap bahwa semua masyarakat menjaga ini. Mah ya, corona nih makin hari makin jadi aja. Udah anak sampai nyaman kalau bagian dia bisa pulang kita. Nah, tanggungjawab nih ke anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang di mana, Ikam, nak? Belum ti datang di rumah dia, ti, ada di gue. Oh, ya, Kak. Kena lah bila tertolak kepada mana, bah. Ini, bah, kena lagi, kena. Manju aja, tapi bagian datang lagi. Musim corona ini, nah, anak, kai. Kalau mana, jadi, bah. Anak kemana, Ikam? Anak ke kamar, bah. Kenapa, gerang? Ada boleh. Ikam basuh tangan, dulu basuh batis. Hanya masuk ke kamar. Mungkin ada beberasi, Ikam kemungkinan besar kena penyakit 20%. Mabah, be 20% ha. Nah, dengan penyakit itu tetap ya penyakit. Cih, sana lagi basuh tangan, asik. Oke, ayo coba hai. Moments later. Sudah kan lo dibasuh? Iya, Pak, sudah. Jangan enggak ingat sampai yang asar lah. Oke. Juana hari ini teh sudah abah ubah sari kayak tu pusing. Astagfirullahaladzim, Rida macet nah. Kali ingatan aku ini membawa bejalanan. Nyata dah aku ni kada diizinkan pulang. Ah tahu nah lapa. Two hours later. Nah, Bandung sudah harinya. Tadi itu cung-cung orang tuh nih. Nah, ajin kan sembahyang lagi. Aduh, tuh. Astagfirullah. Kenapa, bah? Aduh. Kenapa gerang? Abah tadi menyuruh apa? Sudahlah, basar. Baluman, bae, ulun tak guring bekas kalapahan. Ayuha. Asikin sembahyang. Kayaknya habis waktunya. Nggih, ayo deh, bae. Iyalah. The next day. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Iya, betul. Terima kasih, Pak, ya. Angganya ada lah. Siapa deh? Angga. Oh, Angga. Ajeng lah, ajengnya. Angga. Oh, Angga. Pon. Oh, kenapa? Rida. Itu no, kawan dong. Ngajengi. Iya, sudah. Kamu nyerang, Kak? Iya, apa nyala? Ayo, ada kau bang lah. Kenapa? Nama saya Kang. Kui Kang. Nah, sarip ini biji nonton sampo tidak boleh.
Awal lah orang berjalanan non Rida Benjer. Apa? Dusa gen. Pada sarana orang ni nak kaya musim corona ni na. Kalau pindah kanap kanap pe gam kira bam. Cari siapa berang? Kuma ke Benjer. Nah, kira bak ada tu kada tu. Sian Rida bae yang tinggal nya datang-datang ke sini na, jujur bener. Ayo, menang Ridanya teh. Mana deh Ridanya? Ada di luar. Ayo ha. Padah ya, baik-baik. Kada boleh abah atau lah. Iya. Ya. Ayo. Gini ya. Lah awak deh sarik abah. Oh. Main abang kada boleh kan? Iya, kada awak. Kalau sorangannya lah. Istri saya sorang anu nih, ya kan? Ini kada apa. Ini kada lah nah una. Iya, kada apa. Tahu tanslah. Nah. Jadi lah. Oke. Dadah. Los kamar be. Tinggi. Itu nalarannya antara kami kala pakai yang kan motor itu ah. Antara kami kala main pakai. Ambil eh. Sore-sore kak, lah. Iya. Eh, yang lah. Taruh lah. Moments later. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, apa enggak? Nah nih, kiriman abah apa kan nama kam? Oh, iyalah. Iya. Masuk kok lo? Iya, enggak. Masuk. Oke, assalamualaikum. Salam. Tenang lah, mau ambilan banyak. Agak, banyak enggak? Nah, mengalih bener, heh. Apa, eh? Terima kasih, lah. Oke. Kenapa? Tapi kamu tuh kada muyak-muyak di rumah, kata nah. Pernah aku tuh, Kam. Muyak, Kam, nak keluar rumah. Kayak aku sama Am Torida membawa aku, Kam. Jalan ke banyak, dah, pernah sama aku empat, toh. Tapi, Kam, aku tuh sari kabah aku bener, ya, Kam. Sari kabah aku telat. Jadi, Kam, aku nih muyak di rumah, toh. Kamu kayak mana, dia ada muyak, toh. Mun aku tika nyatanya andangan ikutan pang dulu di rumah belajar online intinya nih lah ikam padahal di rumah tuh banyak aja gawian tapi ikam tak biasa di luar beneran bisa ipang nah aku coba ya lah gawian-gawian kam nih gila nih kawa aja tak betah di rumah tuh kam bagimitan untuk intinya kam lo itu tinggal ikitan ya lah tidak mencet. Gak, anak di karantina lah di Benjer. Pas dicek semalam sakanya ODP. Astagfirullahaladzim. ODP-nya ke. Untung benar aku pada tulak nah. Alhamdulillah. Enggak ya, maksud kayak gitu deh. Oh iya, dua kan nih, udah kenapa apa. Kan kam untung juga kada boleh anak abah kam tadi kala kayak Rida ujung-ujungnya di karantina kena ODP. Gitu malam benar aku nah. Oke ya nah, makasih ya nah. Tak saya kola. Terus saya nah. Ada, kok tinggal. Terus kunci. Ini ambil masker. Terus lah. Iya. Terus lah. Iya. Dari kejadian hari itu, aku tuh belajar dan paham bahwa sangat penting di rumah saja.
apalagi pas dalam wabah pandemi begini. Dan poin paling penting juga yaitu patuh dengan apa yang diperintahkan orang tua, karena di balik suruhan dan teguran mereka terdapat rahasia dan hikmah besar.